Sama seperti negara-negara lain, Malaysia juga mahu menjadi antara negara yang maju dengan pelbagai kemudahan infrastruktur dan bangunan-bangunan yang gah bagi membangunkan nama negara ke persada dunia. Namun sekiranya kurang penyelidikan dan perancangan yang efektif, projek yang dibangunkan hanyalah akan menjadi sebuah binaan usang. Di sini admin senaraikan 5 projek mega gagal di Malaysia yang ramai tak tahu. Malaysia. Nombor 5. Disneyland Malaysia. Seperti ramai yang tahu, Universal Studio merupakan sebuah taman hiburan yang menjadi tumpuan orang ramai. Taman tema yang terkenal ini bertapak di banyak negara seperti Jepun, Amerika dan juga di negara jiran iaitu Singapura. Negara Malaysia juga termasuk dalam perancangan untuk membina Universal Studios dan juga Disneyland Malaysia suatu ketika dahulu. Menurut channel Shukri Vlogs, dia menyatakan bangunan ini telah dibuka pada tahun 2004 yang dirasmikan oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu Tun Mahathir. Tempat ini dikatakan bakal dibangunkan sebuah Universal Studio Malaysia yang juga menjadi sebuah tempat perfilman Hollywood di negara ini. Projek ini juga dikenali sebagai E-Village iaitu projek yang diperkatakan mampu melahirkan penerbit-penerbit filem bertaraf antarabangsa melalui teknologi canggih yang disediakan di studio ini. Bukan itu sahaja, tempat ini juga bakal dibina sebuah taman tema Disneyland yang menempatkan tasik, hotel penginapan dan juga merangkumi kawasan perumahan, ladang kesihatan, kedai dan pusat kraftangan yang boleh membuatkan ramai berasa kagum, teruja dan gembira. Projek yang sepatutnya siap dibina pada tahun 2007 ini gagal diteruskan kerana mengalami masalah kewangan. Dan setelah lebih sedekat tempat ini ditinggalkan, ianya berubah menjadi sebuah perkampungan hutan yang menakutkan. Projek yang menelan belanja hampir ratusan juta ringgit yang dikatakan sebagai Universal Studio Malaysia E-Village terbiar begitu sahaja kesudahannya dan projek ini akhirnya menjadi pusara tanpa nisan. Nombor 4. Forest City, Johor Bahru. Rakyat Malaysia khususnya di selatan tanah air pasti cukup tahu tentang projek mega Forest City di Johor Bahru. Secara ringkasnya, tempat ini adalah satu projek futuristik mewah dilancarkan di era pentadbiran Perdana Menteri ke-6, Datuk Seri Najib Razak yang dibina di atas 4 pulau buatan yang terletak tidak jauh dari Singapura. Projek yang mempromosikan Eco Smart City dengan nilai $100 bilion iaitu RM413 bilion. Dan projek ini dijangka berpotensi menempatkan sehingga 700,000 penduduk apabila siap sepenuhnya pada 2035. Namun ia berdepan dengan pelbagai masalah dari awal pelancarannya, di mana menjadi keresahan rakyat Malaysia berikutan pengaruh China yang semakin berkembang selain harga rumah di situ yang disifatkan tidak mampu dimiliki oleh rakyat Malaysia. Selain itu, nama Forest City menjadi bualan apabila sebuah saluran YouTube Top Luxury telah menyenaraikan projek mega ini sebagai salah satu di antara 5 projek mega yang paling tidak berguna di dunia. Dan video tersebut meraih sehingga 46 juta tontonan dari seluruh dunia. Menerusi laporan Top Luxury, memandangkan projek ini mendapat pembiayaan oleh China, sebagai pulangan rakyat mereka diberikan kelebihan untuk memiliki kediaman di sini. Malah menurut mereka, sebahagian nama jalan dan papan tanda di sini ditulis di dalam bahasa China. Bukan itu sahaja, mereka mendakwa hampir 80% dari pemilik di kawasan ini pada tahun 2019 adalah terdiri daripada warga negara China disebabkan harganya yang terlalu mahal untuk dimiliki rakyat tempatan. By 2019, 80% of the property owners were Chinese. Even the street signs were in Mandarin, and the few schools that opened in the area were offering Mandarin courses. The native Malaysians simply can't afford to buy these apartments as property prices are set with only the Chinese markets in mind. Namun, keadaan mula berubah apabila Tun Mahathir yang kembali dilantik menjadi Perdana Menteri lantang menghalang pembelian hartanah di situ oleh orang asing. Jelas beliau, bandar yang sedang dibina itu tidak akan dijual kepada orang asing. Malah, kerajaan pimpinannya tidak akan memberikan visa untuk mereka datang dan menetap di situ.
Penularan wabak COVID-19 turut memberikan tamparan hebat kepada projek mega ini apabila banyak pelabur mula menarik diri dan pada tahun 2020, kurang dari 500 orang yang mendiami kawasan tersebut. Angka ini disifatkan sebagai angka yang begitu rendah atau dalam bahasa mudahnya, gagal, memandangkan tempat ini mampu menempatkan 700,000 orang pada satu masa. Menurut channel Top Luxury, projek ini juga disifatkan semakin tidak menentu apabila pemaju iaitu Country Garden beberapa tahun lalu mula melaksanakan pemberhentian pekerja seramai 1,000 orang. Ini memberikan petanda kemerosotan pada perancangan projek tersebut. Dengan semua faktor ini, mereka merumuskan projek Forest City sebagai projek mega yang tidak berguna di dunia buat masa ini. Country Garden laid off more than 1,000 of its Malaysian workers in the past year, signaling the epic downturn in the project's fortunes. Nombor 3. Canal City Selangor. Canal City Selangor bermula pada tahun 2007 ketika Selangor sedang dikuasai Parti Barisan Nasional dan telah melibatkan projek tebatan banjir dalam bentuk terusan sepanjang 18 km yang menghubungkan Sungai Kelang dan Sungai Langat. Menurut laporan berita harian, terusan berkenaan akan mengalihkan 30% air dari Sungai Kelang pada waktu puncak. Projek Canal City ini bertujuan untuk mengatasi masalah banjir di kawasan tersebut melalui pembinaan sistem saliran yang lebih baik dan berkesan. Namun, rancangan membina Canal City berdepan halangan apabila terdapat penglibatan politik yang menawan Selangor pada tahun 2008. Pada ketika itu, kerajaan negeri berpendapat Selangor memerlukan projek tebatan banjir yang lebih komprehensif dan beberapa pemimpin politik telah memberikan pandangan berbeza mengenai projek ini. Beberapa pihak mengkritik projek ini dari segi kesan kepada alam sekitar, penjualan tanah kepada pemaju dan potensi kesan negatif kepada komuniti setempat. Projek terusan itu kemudian dibatalkan pada tahun 2011 di mana Menteri Besar ketika itu Khalid Ibrahim berkata ia tidak memberi manfaat kepada rakyat. Tambahan pula, kajian oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor ketika itu mendapati projek di Petik Najib tersebut tidak akan mengurangkan masalah banjir di kawasan itu. Nombor 2. Arab City Melaka. Projek Arab City di Melaka adalah sebuah projek pembangunan komersial yang terletak di Pulau Melaka. Ia merupakan usaha bersama antara Golden Corporate Heritage Sendian Berhad dan Kerajaan Negeri Melaka. Projek ini mula dilaksanakan pada tahun 2009 semasa Melaka berada di bawah pemerintahan Tun Muhammad Ali Rustam sebagai Ketua Menteri. Objektif projek ini bertujuan untuk membangunkan pusat perdagangan yang menarik dan mempromosikan hubungan ekonomi antara Melaka dan negara-negara Arab. Menurut satu perkongsian dari Twitter oleh akaun YB Perpaduan, menceritakan pada asalnya projek ini ingin dibuat di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Namun terdapat beberapa masalah serta menerima tawaran daripada Ketua Menteri Melaka pada ketika itu dan tawaran tersebut menyebabkan lokasi projek berpindah ke Melaka untuk menarik lebih ramai pelancong dari Arab Saudi. Menurutnya lagi, projek ini meliputi tiga fasa cadangan pelan pembangunan iaitu Fasa 1, kawasan perdagangan dengan 240 bazar menjual barangan, kraftangan dan makanan. Fasa 2, pembinaan pusat penjagaan kesihatan dilengkapi 400 buah katil, 40 buah villa berserta pantai persendirian dan hotel 240 bilik. Dan akhir sekali, fasa 3 iaitu kawasan komersial. Di sebalik cadangan-cadangan yang menarik dan strategik, malangnya projek ini telah menghadapi pelbagai kontroversi dan kritikan. Walaupun Arab City pada ketika itu telah siap 60% pada tahun 2013, namun projek ini telah terbengkalai meskipun sepatutnya siap pada tahun 2012. Bukan itu sahaja, sebanyak RM240 juta telah pun dibayar ketika menyiapkan projek berkenaan. Punca sebenar projek tersebut gagal disiapkan masih tidak diketahui sehingga ke hari ini. Nombor 1. Plaza Rakyat.
Sekiranya anda menaiki LRT di stesen Plaza Rakyat, semestinya akan melintasi satu bangunan yang kelihatan usang dan terbengkalai. Siapa sangka di tengah-tengah bandar kemodenan Kuala Lumpur terdapat satu tinggalan yang memberikan imej buruk kepada Malaysia. Binaan ini atau lebih dikenali sebagai Plaza Rakyat dikabarkan telah terbengkalai sejak 25 tahun yang lalu. Sebuah bangunan mercu yang berskala besar iaitu Plaza Rakyat sepatutnya menjadi ikon kebanggaan Malaysia selain daripada menara berkembar Kuala Lumpur. Namun sebaliknya telah berlaku apabila binaan ini dikatakan sebagai projek gagal dan menjadi sarang pembiakan nyamuk Aedes. Plaza Rakyat yang terletak bersebelahan dengan Pudu Raya pada awalnya dirancang menjadi hub pengangkutan dan bangunan ikon di bandar raya ini. Projek ini juga dikabarkan menyediakan pejabat, hotel dan pusat membeli belah. Bangunan utamanya diputuskan untuk mempunyai 77 tingkat dengan ketinggian 382 meter yang dikatakan salah satu projek besar pencakar langit di Malaysia pada waktu itu. Plaza Rakyat Sendian Berhad diberi kontrak oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk menyiapkan projek tersebut pada tahun 1999. Malangnya, krisis kewangan Asia 1997 melanda Malaysia ketika itu menyebabkan pihak pemaju menghadapi masalah kewangan sekaligus menghentikan projek Plaza Rakyat ini, walaupun pada waktu itu projek ini telah pun selesai sebanyak 33%. Pada tahun 2005 hingga 2009, terdapat banyak pemaju-pemaju yang ingin meneruskan projek ini namun gagal, lalu menyebabkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan kontrak bersama Plaza Rakyat Sendian Berhad. Pada tahun 2015, pemaju baru Profit Consortium telah mengambil alih projek ini dengan rancangan projek yang lebih mega yang mengejutkan banyak pihak. Projek mereka menampilkan 5 buah bangunan pencakar langit yang mana salah satunya mempunyai 96 tingkat. Pada tahun 2020, projek itu dikabarkan menunjukkan tanda-tanda positif apabila kerja-kerja perubahan separa telah dilakukan, tetapi tidak lama selepas itu, projek tersebut gagal menyebabkan ia menjadi projek terbengkalai hingga ke hari ini. Kini bangunan tersebut menjadi persoalan sama ada perlu diteruskan atau dirobohkan kerana terdapat banyak projek-projek berpotensi yang boleh dilakukan di tempat itu. Itu sahaja video pada hari ini antara kelima-lima projek mega gagal yang admin senaraikan, yang manakah anda rasa berpotensi menjadi projek yang berjaya sekiranya diteruskan. Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.